Oke, baik kakak. Mungkin terkait kasus di Paris seperti apa? Terima kasih Ade dari Lembaga Investigasi Negara. Perlu kami sampaikan bahwa awal seseorang membangun atau mendirikan sebuah yayasan itu rohnya adalah orang yang sudah pada tingkat kehidupan yang sangat tinggi sekali, artinya dia sudah melalui semua tingkatan kehidupan dan dia merasa berkelebihan sehingga dia ingin untuk menyalurkan kelebihan dia itu kepada banyak orang, baik melalui yayasan. Itu roh yang pertama, ya, roh yang utama dari mendirikan sebuah yayasan adalah ingin membagi kelebihan itu kepada orang lain. Dia sudah pada tingkat yang sangat tinggi sekali, tingkat kehidupan yang matang betul, sehingga kelebihan itu. Nah, kita kembali kepada Yayasan Tipari. Kalau kita pelajari di dalam Yayasan Tipari, berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi di dalam pemberian atau ya dana dari APBD Sorong Selatan di tahun 2017, itu setelah kita ikuti dan kita coba untuk mengecek, dan ternyata ada data-data yang sangat akurat sekali, di mana pembangunan gedung rektorat pada tahun 2017, Rektorat Universitas Besar di Kampung Keyen, Distrik Termnabuan, itu menelan dana sebesar 2017 itu berjumlah 4 miliar 500 juta, di mana 500 juta untuk pematangan, 2 miliar untuk pembangunan gedung yang mangkrak sampai sekarang, tiang-tiang berdiri, dan 2 miliar adalah hibah untuk menunjang proses aktivitas di kampus Universitas Besar. 2017 itu ada juga penambahan, 2018 ada tambahan dari APBD lagi sebesar 2 miliar. Ya, 2 miliar berarti sudah 6 miliar 500 juta. Lalu di 2019 itu lagi ada penambahan 1,3 miliar. Berarti dalam 3 tahun ini APBD Sorong Selatan ke Yayasan Tipari untuk mengelola universitas besar berjumlah 7,8 miliar. Nah, dari sejumlah dana itu untuk mengelola universitas besar, lalu kita coba mengecek, menyurat secara resmi masyarakat yang melaporkan itu ke pihak Kejaksaan Sorong, menyurat secara resmi ke L2 Dikti, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi di Biak Wilayah 14, ternyata jawaban dari sana bahwa Universitas Wersar tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dirjen Perguruan Tinggi. Itu artinya kalau sampai sudah ada tidak ada izin operasional, maka seharusnya pihak yayasan tidak boleh melakukan aktivitas, khususnya dalam hal Universitas Wersar, tidak boleh melakukan aktivitas proses belajar-mengajar. Menerima mahasiswa baru pun tidak boleh. Yang dilakukan adalah melengkapi persyaratan untuk memperbaiki persyaratan yang kurang, sampai ada izin baru melakukan pendaftaran pegawai, pendaftaran mahasiswa baru, dan proses belajar-mengajar. Ini tidak. Universitas Wersar tetap melakukan proses belajar-mengajar, sehingga tahun 2017-18 itu ada pengiriman mahasiswa ke dua perguruan tinggi di luar Papua, yaitu di UNU Cirebon dan di Universitas Wilalodra Indramayu. Di sana mereka 8 bulan langsung mendapat gelar sarjana, yang seharusnya tidak seperti itu. Saya kira semua orang tahu bahwa kuliah itu 4 tahun ke atas. Ini mereka 8 bulan. Lebih parah lagi, mereka dari universitas yang tidak terdaftar, mereka ke sana, mereka melanjutkan 8 bulan. Seharusnya dua perguruan tinggi ini harus menerima mereka di semester 1 karena tidak terdaftar. Nah, ini yang berbahayanya di sini. Maka kasus ini menurut saya bahwa dua perguruan tinggi ini akan bisa digugat, harus bertanggung jawab, karena menerima mahasiswa dari perguruan tinggi yang tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, nanti ini akan kami dari tim intelektual tim Nabuan akan menyurat dan melaporkan, sehingga
kami meragukan pangkalan data mahasiswa yang nanti diajukan pasti melalui pangkalan data mahasiswa dari dua perguruan tinggi ini. Karena kalau langsung dari universitas besar ke pangkalan data di perguruan tinggi di Dikti, Dirjen Dikti, itu tidak mungkin diterima karena tidak terdaftar. Jadi apapun yang kami berikan dukungan kepada masyarakat pelapor karena ada indikasi di sana. Yang kedua, proses ini kan sudah berjalan di pihak perwakilan dari Kejaksaan Sorong sudah menyerahkan kepada Polres Sorong Selatan. Dalam pemeriksaan khusus gedung rektorat itu ada temuan kerugian negara yang mana Polres Sorsel sudah mengajukan mengundang saksi ahli untuk melakukan gelar perkara dan ada kerugian negara di sana. Hanya saja dasar daripada temuan itu kami lihat langsung dipakai untuk pihak Pemda dalam hal ini universitas mengembalikan kerugian negara itu, temuan kerugian negara. Seharusnya bukan dihentikan. Setelah ada temuan negara, proses ini tetap berjalan walaupun sudah ada pengembalian negara, kerugian negara, karena kita kembali kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 pasal 4. Artinya bahwa sekalipun kerugian negara sudah dikembalikan, tetapi proses pidana harus tetap berjalan. Nah, ini yang kita lihat. Temuan kerugian negara itu dari hasil gelar perkara oleh saksi ahli yang diundang. Seharusnya itu standar dasar yang pihak penyidik Sorsel, Polres Sorsel, menggunakan itu untuk mengundang BPK untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan kembali apakah benar kerugian negara itu sebesar itu lebih atau tidak. Nah, saya kira itu yang sehingga kasusnya tidak bisa dihentikan. Seperti karena dalam rangka penegakan Undang-Undang Tipikor itu. Jadi saya kira tetap baik. Kami di belakang. Baik, melakukan, ya. Kami coba bertanya kepada Bapak terkait sebenarnya kepemilikan Universitas Tipari ini adalah kepunyaan siapa, Pak? Ya, kalau kita bicara lagi berdasarkan akta dari pendirian yayasan itu, maka universitas ini berada di Yayasan Tipari. Di mana Yayasan Tipari ini pembinanya adalah Bapak Bupati Sorong Selatan sendiri. Sehingga di sini dengan penyaluran dana bagi kami ada unsur kesengajaan. Sengaja diberikan APBD Sorong Selatan miliaran rupiah kepada sebuah perguruan tinggi yang tidak terdaftar. Ini ada kesalahan menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada. Sehingga dana sebegitu besar ada di sana. Nah, ini bagi kami itu sebuah perencanaan yang sengaja dilakukan. Diperkirakan, Pak, mungkin diperkirakan tercatat seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa jumlah dosen yang banyak itu, kira-kira ya. Diperkirakan seberapa banyak dosen yang digunakan? Dosen yang berdasarkan dokumen yang ada pada kami, yang kami pelajari semua, ada 72 atau 73 orang. Nah, di mana ada pembayaran-pembayaran insentif. Pertanyaannya ini bayar mereka kuliah di mana, mengajar di mana, kapan mengajar, di gedung mana, lalu ada proses pembayaran. Bagi kami ini perlu dipertanyakan, kami meragukan. Apalagi ada nama-nama yang bukan dosen tapi masuk di dalam daftar penerimaan insentif tenaga pengajar. Ya, saya kira kalau yang merasa dia punya nama ada dan mau menggugat kembali pihak universitas, itu wajar-wajar sah-sah saja. Karena dia punya hak untuk menuntut nama baik dia. Baik, kami dari Investigasi Negara, kami akan coba menghubungi dua universitas yang kemarin digunakan untuk melanjutkan 8 bulan itu. Nanti hasilnya akan kami kirim kepada Bapak. Kira-kira tanggapan Bapak sebagai intelektual Teminabuan, harapan Bapak kepada pihak yang berwajib seperti apa? Harapan kami agar dalam hal ini kita bisa lihat ada pertama laporan masyarakat ke Kejaksaan Sorong. Kok kami kaget kasus ini dilimpahkan lagi ke Polres Sorsel. Kami tidak tahu karena apa. Harapan kami agar benar-benar aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Sorong Selatan dapat benar-benar melakukan
proses penyelidikan sampai proses penyelidikan sampai penyidikan dengan tetap berpegang pada aturan-aturan yang ada tanpa melihat siapa di balik semua ini. Tetapi harus melihat kasus ini seperti apa. Sehingga ya saya kira sudah ada data yang jelas dan sudah beberapa bulan ini kami juga turut merasakan bahwa proses ini terkesan lambat. Tetapi kami akan terus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk koordinasi dan meminta agar terus diproses sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.